Desa Wonokerto, salah satu dari 4 desa di wilayah Kecamatan Turi, Kabupaten Sleman. Wonokerto berada sekitar 10-15 km dari puncak Merapi. Keberadaannya yang dekat dengan Merapi menjadikan wilayah Wonokerto berada di kawasan rawan bencana Merapi. Kondisi ini memaksa warga Wonokerto untuk tanggap terhadap ancaman bahaya Merapi. Hal ini disadari oleh pemerintah Desa Wonokerto dengan memberikan pengertian terhadap warga akan bahaya letusan Merapi. Pemerintah desa juga menyediakan tempat pengungsian jika sewaktu-waktu Merapi meletus. Erupsi besar Merapi bulan November 2010 pun berdampak besar bagi wilayah di Wonokerto. Walaupun tidak menimbulkan korban jiwa, namun sarana pendukung kehidupan masyarakat seperti lahan pertanian, terutama kebun salak, dan juga pengairan warga terkena dampak erupsi tersebut. Pasca erupsi Merapi, warga masyarakat di Wonokerto kembali menata kehidupan, mengandalkan kemandirian dan tentunya bantuan dari berbagai pihak, seperti pemerintah dan lembaga swadaya masyarakat. Yayasan Lestari Indonesia sebagai lembaga yang turun langsung ke masyarakat untuk memberikan bantuan, membentuk kader dari masing-masing dusun di wilayah Wonokerto. Para kader inilah yang menjadi ujung tombak dari rangkaian kegiatan Yayasan Lestari Indonesia. Yang akan kita berikan ke masyarakat adalah support dalam bentuk kegiatan-kegiatan untuk pemulihan kegiatan-kegiatan psikososial, baik itu anak-anak, pemuda maupun dewasa. Mungkin yang dewasa udah ada yang berkegiatan melalui kegiatan olahraga kesenian yang masih kita coba untuk jalankan. Dari sepengetahuan saya, itu masalah bantuan dari YLI, semua dari Wonokerto belum tidak bisa menerima bantuan dari YLI semuanya. Cuman ada beberapa dusun yang bisa menerimanya. Sementara ini butuhnya dari olahraga, yaitu yang pertama dari segala olahraga, ada bola dan bulu tangkis dan sebagainya. Kegiatan pendampingan terhadap masyarakat Wonokerto untuk kembali memulihkan aspek psikososial dalam artian kembali memasyarakatkan masyarakat Wonokerto setelah erupsi Merapi menjadi program utama Yayasan Lestari Indonesia. Melakukan pendampingan bagi anak-anak dalam bentuk belajar, bermain, keterampilan maupun kesenian. YLI telah mengajarkan saya dengan pendekatan hal yang lain mengenai pertama, pengertian anak dan definisi anak. Yang kedua, hak dasar anak dan pemenuhannya. Yang ketiga, psikososial karakter anak korban bencana alam. Dan yang ketiga, cara kesiapsiagaan terhadap ancaman erupsi Merapi. Yang kelima, BHPS perilaku hidup bersih dan sehat. Wilayah Wonokerto yang terbagi atas beberapa dusun dengan wilayah yang luas menimbulkan pertanyaan kita bersama, apakah program bantuan ini dapat dirasakan oleh seluruh warga masyarakat atau hanyakah dusun-dusun tertentu yang merasakannya? Ya, kendala yang paling terbesar untuk terutama di Wonokerto ini yang memang adalah luas wilayah dan banyaknya kader sementara resource yang kami hadapi adalah cuma satu CEO itu mau bawa satu desa, sementara volume apa jumlah kader yang kita dampingi itu banyak. Jadi ya istilahnya kita tidak bisa mengunjungi ataupun ya istilah berkoordinasi secara
bisa ber, ya bisa silaturahmi satu persatu kan. Emang kalau baiknya kan kalau kita silaturahmi satu persatu terus ngajak ngobrol setiap katanya itu untuk apa sih yang mereka harapkan. Ya itu sangat penting, tapi pentingnya lagi dan mungkin kepercayaan lagi bagi warga kami mungkin kalau udah ada buktinya ini loh bantuan dari YLI.